Halo Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tadi sudah melihatkan video kereta api yang melintas di Stasiun Gede Bage malam-malam. Itu bagus banget. Cuman memang. Kita untuk lebih maksimalnya harus masuk ke area emplasemen Dan itu harus membeli tiket kereta lokal Dan ketika itu saya tidak terpikirkan ya Padahal masuk aja tinggal bayar goceng ya Hunting di dalam emplasemen, di peron Kayaknya enak juga Nanti kapan-kapan kita coba deh Dan sekarang saya datang lagi ke Gede Bage Tapi bukan malam hari, melainkan sore hari Saya ingin melihat momen persilangan Yang seharusnya terjadi Antara kereta api malabar pagi dengan malabar sore. Malabar pagi dari Malang dan malabar sore dari Bandung. Biasanya silang di Gede Bage, harusnya secara normal gitu. Tapi malabar yang dari Malang ini biasanya tertelat beberapa menit sehingga uh, berpapasan di petak uh, Gede Bage, Cimekar, Cekek gitu. Biasanya berpapasan. Tapi harusnya normal silang di sini. Kita akan coba standby kan kamera, kita akan coba videokan ya. Stasiun Gede Bage. Kita hentinya di ujung di sini ya. Stasiun Gede Bage ini stasiun yang keren dia jalur utamanya ada tiga ya tapi ini ada jalur ke tempat penyimpanan gerbong datar ya biasanya untuk kontainer sekarang kontennya udah lama sih nggak dinas dan di ujung sana juga ada tempat penyimpanan untuk gerbong-gerbong balas, gerbong-gerbong barang, gerbong datar, dan lain sebagainya. Jadi stasiun gede Bagai ini cukup lumayan penting fungsinya. Dulu sebelum stasiun ini di upgrade, stasiun gede Bagai tidak memberhentikan kereta lokal. Sekarang sudah memberhentikan kereta lokal ya. Dan okupansinya lumayan bagus. Bahkan ketika kereta pangandaran berhenti, waktu malam saya videokan ada yang turun di stasiun Gede Bage. Berarti mantap sih Gede Bage ini. Ya. Kita akan nyegat momen persilangan antara kereta api Malabar 2 dan Malabar 1. <laughs> Bahasanya Malabar pagi dan Malabar sore. Simpel. Kita akan cegat, kita standby kan kamera ya. Kereta api Malabar nomor KA 7013. Malabar pagi keberangkatan Malang pagi-pagi Tujuan akhir stasiun Bandung Kereta api Malabar pagi ini yang dari Malang nomor KA7013 ini Jarang on time ya kawan Makanya jarang bersilang dengan kereta Malabar 1, 2, 2 dari Bandung ke Malang. Jadi memang di sini ada persilangan antara kereta api Malabar Dua ya, atau malabar pagi dengan malabar sore ya. Malabar pagi dari Malang sudah masuk stasiun Gede Bage, tinggal nunggu kereta api Malabar sore dari Bandung. Wow, sangat disayangkan saya tidak membawa kamera. Ternyata banyak yang turun di stasiun Gede Bage. Kalau zoom dari HP sini bisa nggak ya? Keren, 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 keren. Tidak sia-sia ternyata kereta yang satu ini berhenti di Gede Bage. Banyak yang turun di Gede Bage. Tinggal kita tunggu Malabar dari Bandung ya. Malabar sore dari Bandung. Persiapan masuk dan melintas langsung stasiun Gede Bage. Jadi teman-teman, kereta api Malabar pagi dari Malang ini berhenti normal ya di stasiun Gede Bage. Bagi teman-teman yang ingin turun di sini bisa banget Asal tiketnya Kiara Condong Tadi juga banyak ternyata yang turun di Gede Bage Nah ini momen yang dari dulu saya ingin videokan Tapi waktunya belum sempat dan Alhamdulillah Sekarang kita datang ke Gede Bage dan abadikan momen ini Kita nunggu malabar dari Bandung nih Bentar lagi bakal melintas jadi, persilangan Malabar dengan Malabar. Sebuah perbedaan antara kereta api Malabar Sore dan Malabar Pagi. Malabar Sore itu membawa gerbong bagasi, sedangkan Malabar Pagi tidak. Malabar Pagi rangkainya stainless steel, sedangkan rangkaian Malabar Sore itu masih belum upgrade. Itu sebuah perbedaan, dan kereta api Malabar Pagi ini akan segera diberangkatkan setelah bersilang dengan kereta api Malabar Sore. Kereta api Malabar pagi akhirnya diberangkatkan juga dari stasiun Kedebage Selamat jalan, selamat sampai tujuan kereta api Malabar pagi nomor ka 7013 Saya mau closing videonya sih, cuman itu aja. Tapi kalau nggak salah bentar lagi ada King Willis ya. Kita akan coba cek dulu deh King Willis masih di mana tuh kira-kira. Kalau masih jauh, saya tidak akan cegat, tapi kalau udah dekat, saya akan coba videokan. Oke? Okay? Saya tadi di stasiun Gede bagian nunggu King Willis. Tapi yang datang lokal Bandung Raya Lokal Bandung Raya ini dari arah Bandung Untuk tujuan akhir stasiun Cicalengka Masuk ke Debage Saya nggak tahu nih jengat King Willis atau tidaknya ya Mengingat waktu sudah mau masuk maghrib Tumben harusnya King Willis sudah lewat ini teh Oke. Okay. King Willis sudah terlihat kawan. King Willis sudah terlihat, sebentar lagi akan melintas langsung stasiun Gede Bage Sabar terlebih dahulu. Kereta api Argo Willis akan melintas langsung stasiun Gede Bage Kita akan cegat kereta api lokal Bandung Raya. Masuk jalur 1 stasiun Gede Bage Tinggal Argo Willis nih. Bentar lagi nunggu aman. Setelah Willis langsung saya closing ya. Lokal Bandung Raya berangkat Bersamaan dengan King Willis melintas langsung Jadi memang Lokal Bandung Raya kan arah Rancaikek mau udah double track aman Nah King Willis Selamat jalan, selamat sampai tujuan kereta api King Willis nomor K5 Waktunya saya pulang, terima kasih yang sudah nonton video saya Kurang lebihnya mohon maaf Hatur nohon, itu tadi hunting di Gede Bage Next kita hunting kembali di Gede Bage Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh